Sebenarnya suhu memang ada. Pengimbas suhu memang ada daripada awal di bangunan tersebut. Mungkin saya tidak ada ketika KKM datang di bilik gerakan drone tu. Mungkin saya dapat maklumat petugas kita terlupa. Biasanya setiap hari memang petugas kita keluarkan alat pengungkat suhu tu, tapi hari tu dia terlupa keluarkan. Ada sekadar dekat dapur. Dia letak dekat, sebab benda tu kalau tinggal luar hilang, setiap hari kena keluarkan penyukat suhu tu. Jadi memang penyukat suhu daripada awal memang ada. QR code memang ada. Cuma ketika KKM datang, alat itu tidak dikeluarkan. Petugas kita terlupa keluarkan alat pengungkat suhu tu. Bila kita buat postmortem, mana pergi dia? Ada dekat dapur. Memang kita simpan di dapur. Bila nak, sebab kalau kita tinggalkan, dia adalah stand. Jadi dia akan hilang. Kalau tinggal di luar, bila dah tutup tu, masuk dalam. Hari-hari keluarkan balik. Jadi sebenarnya kita Perikatan Nasional, kita faham bahawa SOP itu cukup penting. Cuma kerana kecuaian salah seorang petugas kita mengeluarkan alat penyukat suhu tu, tiang tu, diletakkan di sebelah belakang bilik gerakan tu, maka kita menerimalah kecuaian tersebut, biasalah, dan kita akan menjelaskan kompaun tersebut.